Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi sebetulnya ini adalah gambar-gambar ya, gambar-gambar tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Muhammad Abdul Ghaffar. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara nonton Upin Ipin dewasa di YouTube yang ada di Android kalian. Oke teman-teman, sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan berlangganan secara gratis dengan cara tekan like, share, dan juga subscribe. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja di sini kita buka YouTube, aplikasi YouTube. Kemudian di bagian pojok kanan atas ini ada logo profil kita. Kita klik, kemudian masuk ke setelan. Kita klik setelan, masuk ke umum. Kemudian untuk lokasi, ini Indonesia, kita rubah menjadi Jepang. Jadi agar yang kita tonton adalah video yang ada di Jepang. Jadi gitu aja ya teman-teman ya. Tidak usah disebutkan seperti apa. Nah, kemudian kita kembali. Oke, setelah itu di sini langsung saja kita refresh. Nah, jadi yang ada di Jepang yang sedang trending ini adalah ini ya. Nah, langsung saja di sini kita cari ya Upin Ipin dewasanya. Cepret. Oke. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi sebetulnya ini adalah gambar-gambar ya, gambar-gambar tetapi ini hanya gambarnya saja, bukan isinya tidak ada seperti itu. Jadi di YouTube manapun, Indonesia atau Malaysia atau manapun, tidak ada video-video seperti ini. Itu hanyalah gambar untuk menarik penonton saja. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini membuat kalian tobat. Jadi jangan nonton video karena akan membuat merusak otak kita rusak dan membuat kita tidak nyaman, tidak tenang. Oke, ingat bos, tobat sebelum terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.